perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh.
agar masyarakat walaupun awam maupun tidak tahu farmasi, tapi kita dapat mengetahui cara penggunaan obat dengan benar. Gabus itu adalah singkatan dan adalah dapatkan. Jadi bila Anda membeli obat, saya mohon datang ke apotek atau ke toko obat yang ada lisensinya. Terus kemudian gunakan, ini menggunakan obat sesuai dengan petunjuk atau sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Dapat tadi ya, Bu. Wah. Wah, ibunya dapat banyak, Bu ya. Dapat banyak hari ini. Kepada matahari, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap lagi. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat kita yang selalu salah gambar dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Cuma kita bertanya menatap lagi. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita
yang selalu sabar dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai kalau jamu itu jamu tradisional itu yang kita ambil itu ada yang larutan, itu ada yang larut dalam air, ada yang tidak. Ada beberapa yang ada beberapa memang yang sama endapannya memang bagus, ada yang tidak sama endapannya, itu tergantung dari kandungan jamu itu sendiri. Kalau misalkan jelasnya mengenai apa yang bisa diminum sama endapannya atau enggak, itu mungkin nanti bisa tanya ke penjualnya. Ya, jadi ada yang memang yang kita manfaatkan. Ibu, siapa yang bawa ini tadi? Ini ada caranya kalau mau cuci. Cuci tangan ada aturannya sesuai dengan WHO, ada 6 langkah. Jadi hal ini dilakukan sebelum, biasanya kalau di rumah sakit sebelum kita di samping sebelum kita banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Tubuhnya terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kerindukan. Perjalanan ini seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia bertanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di dalam bencana kala ini. Sesampainya di laut, kukabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Ketika ia ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di telan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya
kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah.